Esko, PJLP, penghuni rumah rusun, penyandang cacat, lansia. Susu berapa Pak harganya Pak? Harganya kalau di sini 30.000 Pak. Isinya berapa itu Pak? 24 Pak. Kalau kita beli di pasar bebas berapa itu? Oh, kayaknya 70-an, Pak. 70-an ya? Iya, Pak. Bapak dari mana nih, Pak? Food station. Food station, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Berasnya berapa kilo itu, Pak? 5 kilo, Pak. Berapa harganya kalau di sini? Di sini 30.000. Kalau di pasaran berapa? Kita nggak jual. Kalau sama, Pak. Kalau di pasar juga sama harganya 30.000, harga subsidi KJP. Iya, tapi kalau mamanya di ini apa namanya di pasaran bebas? 62 ya. Oke. Terima kasih, Pak. Ikan apa ini, Pak? Ikan. Ikan apa ini? Ikan kembung, Pak. Ikan kembung juga angkat, Pak. Berapa ini beratnya? 1 kilo ya. Harganya berapa ini 1 kilo di sini? 13.000. Bapak dari PT apa nih, Pak? FS apa? Food station ya. Oh. Berapa paket yang disiapkan di sini? 900 paket ya? Iya. Biasanya habis atau enggak nih? Tergantung orang enggak, Pak. Oh, kadang habis kadang enggak gitu ya. Kadang kurang mungkin ya. Iya, kalau kadang kurang. Oke, terima kasih, Pak. Makanya dulu kan ada petugas nih. Ada tahu tuh, jangan nyobek sendiri, nanti petugas ini salah. Tuh. Ini mana nih? Ini mana lagi? Nih, apa nih, Pak? Ayam. Sapi sama ayam. Coba diangkat, Pak. Beratnya berapa ini sapi? 1 kilo. 1 kilo berapa di sini harganya? 35 kalau sapi. Heeh. Ah. Kalau 30.000. Terus ayam? Ayam 8.000. Waduh, murah. 8.000 apa berapa tuh? 8.000 ya. Bapak dari mana nih, Pak? Darmajaya. Darmajaya? Iya. Oke deh, terima kasih, Pak. Halo Pak, bagaimana dengan sembako murah ini? Alhamdulillah Pak, kita bisa ketemu dengan keluarga saya Pak. Kapan Pak, untuk tanda pangannya Pak? Berkah. Membantu, apakah membantu? Membantu. Yang agak lemah sedikit. Yang kurang mampu. Oke, terima kasih Pak. Dengan ibu siapa Bu? Bu Linda Pak. Ibu, ini sembako murah. Apa saja yang dibeli, Bu? Jadi kalau paket komplit yang PHL, telur, daging, ayam, beras, sama ikan. Semuanya berapa itu? Rp96.000. Termasuk murah apa mahal itu kalau dibandingkan dengan di pasar? Oh, termasuk murah, Pak. Contohnya telur juga, angkat Ibu telur. Telur ini kan sekitar 1 kilo, Pak. Iya. Di pasaran kan Rp20.000. Iya. Oh gitu. Jadi membantu keluarga ibu apa gimana nih? Membantu ya. Ibu anaknya ada berapa? Anak saya 4. 4. Cukup untuk berapa hari ini beras 5 liter ini? Kalau mau buat ganti-gantian sih cukup berhari-hari Pak. Nanti ada telur, nanti masak ikan, besoknya nanti daging gitu, tinggal ditambah sayuran aja. Oh gitu. Jadi lumayan membantu lah Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Dengan siapa Mas? Mas Asep Olin, Mbak. Di mana kerjanya? Di Islamic Center. Ini dapat apa nih? Sembako murah? Iya, alhamdulillah dapat sembako KJP dari. Apa saja isinya? Dan ngambil ayam. Coba telur. Angkat satu-satu. Harganya sekalian. Telur berapa ya? Diangkat. Telur sama beras. Soalnya yang lainnya saya titipin ke teman, Mbak. Oh, gitu. Iya, ngambilnya kolektif. Bagaimana perasaannya beli dengan ini? Membantu keluarga enggak? Membantu banget sih, Pak. Jadi harganya lumayan murah juga. Kalau dibandingkan kita beli biasa, gimana? Kalau dibandingkan beli biasa,
banget pak harganya.